Sebagai seorang fotografer, tentu kita berharap hasil jepretan yang memiliki kualitas terbaik. Foto yang berkualitas adalah foto yang tidak pecah ketika di zoom, adalah yang tajam dari ujung ke ujung. Apa sih dan bagaimana sih foto yang tajam itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, semua akan aku kupas di video ini. Setting kamera merupakan langkah awal sebelum memulai memotret. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bikin foto supaya hasil lebih tajam dan detail? Hasil yang tajam, bening, dan berwarna bergantung pada pengaturan shutter speed, ISO, dan diafragma. Kunci untuk mendapatkan foto yang bagus dan tajam adalah settingan kamera yang tepat dan benar. Kalau settingan sudah pas, tinggal jepret-jepret enak. Perlu diketahui, maksud dari tajam di sini adalah foto yang dihasilkan tampak lebih jelas dan jernih, sehingga enak dipandang. Apakah perlu lensa tambahan atau lensa khusus untuk menghasilkan kualitas yang tajam? Tidak harus kok, kalian bisa pakai lensa apapun. Tipsnya di sini adalah hanya bermodal pengaturan kamera saja. Memang sih bisa diedit pakai Photoshop atau Lightroom, tapi kalau aku sih lebih baik memaksimalkan saat memotret, perbagus hasilnya pas lagi motret, finishingnya mau diedit lagi atau tidak terserah. Biasanya kalau hasil di awal sudah bagus, mau diedit kayak apa lebih enak. Pencahayaan yang cukup juga merupakan salah satu kunci dalam memotret, karena kalau minim pencahayaan, khawatir muncul noise atau titik-titik pada foto. Taktiknya, kalau memang terpaksa memotret di tempat yang minim pencahayaan, maka gunakanlah flash. Karena sebenarnya flash pun juga bisa membuat foto lebih tajam. Kali ini aku akan memotret di outdoor tanpa flash, jadi hanya mengandalkan pencahayaan alami. Kamera yang aku pakai adalah Nikon D7000, merupakan kamera menengah ke atas dengan kualitas tinggi yang tidak perlu diragukan lagi. Gunakan dan mulailah belajar menggunakan mode manual. Jangan berharap banyak dari mode auto, karena kadang hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan jika menggunakan mode auto. Kali ini aku menggunakan ISO 500. Gunakan ISO serendah mungkin untuk meminimalisir noise. F atau aperture, kalau kalian punya lensa fix, jangan habiskan di F1,4 atau F1,8, supaya ketajaman tetap dapat. Untuk wedding atau foto bersama yang tidak terlalu butuh background blur, gunakan F5,6 sampai dengan F8. Terakhir, shutter speed tinggal menyesuaikan aja tergantung pencahayaan. Size foto bebas, kalau memory card mencukupi, lebih enaknya pakai large. AWB, Auto White Balance, pada setiap kamera berbeda-beda. AWB yang digunakan di kamera Canon belum tentu cocok untuk kamera Nikon dan sebaliknya. Di kamera Nikon, biasanya aku memilih Kelvin 5260. Tapi beberapa tipe ada yang gak ada Kelvinnya. Nah kalau kayak gitu, kalian bisa pilih Auto. Sedangkan penajaman warna, biasanya aku geser ke B1, G1.
Fungsi aktif delighting adalah untuk menyesuaikan pencahayaan secara otomatis. Terserah kalian mau on-kan atau di-off. Biasanya aku on di high. Disinilah kunci utamanya. Pengaturan picture style atau picture control, yang ibaratnya itu seperti manipulasi digital. Entah itu melakukan penajaman atau membuat jadi lebih berwarna. Sifatnya sama seperti preset. Langsung aja yuk ke prakteknya.
hindari penggunaan filter lensa. Filter memiliki banyak kegunaan, salah satunya melindungi optik dari debu dan benturan. Tapi penggunaan filter justru malah mengurangi ketajaman foto. Baiknya saat memotret dilepas saja. Banyak hal mendasar dan simpel yang justru kita tidak tahu. Salah satunya adalah memegang kamera yang benar. Pegang badan lensa, fungsinya untuk menahan beban lensa supaya hasil tetap stabil dan tidak mengurangi ketajaman foto. Dan usahakan siku menyentuh badan untuk menopang tangan.